suara vokal Indonesia yang menentang kong kali kong Australia dengan Amerika Serikat dan Inggris dalam aliansi AUKUS rupanya didengar oleh Rusia. Bahkan Rusia terang-terangan pasang badan membela Indonesia dengan keberatan proyek kapal selam nuklir Australia yang didalangi Amerika Serikat dan Inggris. Indonesia merupakan negara pertama yang langsung mengecam rencana Australia bersama Amerika Serikat dan Inggris untuk membangun kapal selam nuklir, kini mendapat dukungan dari Rusia. Duta Besar Rusia menganjurkan untuk tidak menciptakan garis perpecahan di kawasan seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai rencana pengadaan kapal selam bertenaga nuklir Australia. Indonesia mengaku prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara. Selain menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir, Indonesia juga mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation. Terakhir, Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Kabar batalnya pembelian jet tempur Su-35 rupanya tidak membuat Rusia menjauhi Indonesia. Bahkan Rusia secara terang-terangan mengaku siap pasang badan untuk Indonesia yang terancam oleh proyek kapal selam nuklir Australia dalam aliansi AUKUS. Sama sekali tidak kecewa meski Su-35 dikabarkan batal diberi Indonesia, Rusia justru dengan sukarela ingin membantu Indonesia yang terdesak dalam kebijakan AUKUS dalam mengembangkan kapal selam nuklir yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Duta Besar Rusia untuk Indonesia, aliansi AUKUS pasti akan memperburuk perlombaan senjata, bukannya menciptakan stabilitas di kawasan. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengatakan, reaksi Indonesia tidak mengherankan. Karena siapa yang ingin memiliki tetangga dengan kapal selam nuklir? Apakah akan membuat kawasan lebih damai dan stabil? Saya kira tidak. Seperti tidak ingin kalah dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dalam kerjasama aliansi AUKUS, Rusia juga mengaku siap membantu Indonesia jika ingin mengembangkan teknologi nuklirnya. Duta Besar Rusia untuk Indonesia juga menyatakan bahwa Rusia siap membantu Indonesia dengan teknologi yang dimiliki apabila berkeinginan untuk mengembangkan energi nuklir. Tawaran Rusia ini tentu sangat menggiurkan jika Indonesia ingin ikut dalam perlombaan senjata.